rasa tidak cukup kalau hanya berdoa, mengamankan diri di dalam biara tanpa melakukan sesuatu. Dan dari berita-berita kami menangkap bahwa kebutuhan yang terlahir adalah berkurangnya alat pelindung diri. Dan kami tidak bisa menjangkau itu dengan mengadakan fasilitas-fasilitas kesehatan alat pelindung diri seperti yang ada di rumah sakit. Tapi yang bisa kami buat adalah menjahit masker yang seperti sudah sedang dilaksanakan oleh para suster ini.